Tangerang yang bingung mau liburan kemana atau enggak bingung nih mau ajak anak-anak libur sekolah kemana, pas banget nih Botang punya rekomendasi tempat bermain anak yang seru banget. Lokasinya itu ada di Mall Ciputra, Citra Raya, Tangerang. Nama permainannya itu, nama eventnya itu Magical Unicorn Land. Nah, penasaran gak sih permainannya tuh kayak gimana? Ini sih seru banget sih. Jadi buat warga Citra Raya dan sekitarnya, yuk merapat, kita coba lihat di dalam ada apa aja. Let's go. Nah, Botang itu masuk dari lobi barat dan ini udah kelihatan langsung nih Magical Unicorn Land, dan ini udah warna-warni banget. Dan sekarang kita mau beli tiketnya dulu, dan sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu sama Mbaknya. Halo Mbak. Iya, di sini ada wahana apa aja? Kita ada playground sama human flow, Kak. Oke. Okay. Nah, ini kan Botang di sini ngelihat ada panggung gitu. Nah, itu suka ada show atau ada apa sih? Itu ada show Magical Unicorn setiap ada Kamis, Jumat, Sabtu sama Minggu. Oke, okay, baik. Nah, Botang tuh tertarik banget nih sama yang main capitan itu loh. Apa sih manusia yang kayak gitu ya? Namanya Human Claw. Oke, okay, Botang mau coba nih, Mbak. Berapa sih harga tiketnya? Tiketnya satu kali main 50.000. 50.000. Oke, okay, dan itu waktunya berapa menit? Satu kali kesempatan aja. Satu kali kesempatan aja. Oke, okay, baik. Botang mau coba deh, Mbak. Mau beli tiketnya dulu. Oke. Okay. Jadi gitu warga Tangerang, kita mau beli tiketnya dulu, nanti kita langsung masuk. Oke, ini dapat ya. Terima kasih. Kita sekarang masuk yuk. Thank you. Oke, nah sekarang kita mau masuk nih ke permainan playgroundnya. Wah, ini udah rame banget nih sama anak-anak. Jadi pas masuk tuh langsung disambut sama bola-bola. Dan yang main kesini harus pakai kaos kaki. Nah, kalau misalnya pas di hari-hari yang tadi Mbaknya sebutin, itu anak-anak ada bisa diajak nih dibawa ke dalam. Dan harga tiket di sini itu 80.000 udah sama pendampingnya satu. Kalau misalnya mau nambah satu lagi pendamping, itu tinggal nambah 20.000 aja. Dan di sini banyak banget nih permainannya, ada ayunan, terus juga ada prosotan, terus juga ada bola-bola, seru banget. Oke, nah nih Botang sekarang udah masuk, lihat ada ayunan, terus juga ada trampolin di sana, terus juga ada perosotan melingkar, perosotan yang turunan, banyak banget. Dan ini di bawah nih full bola-bola. Ini pasti kalau anak-anak senang banget nih kalau diajak main ke sini. Nah, tadi itu di sebelah sana itu ada permainan perosotan, terus juga ayunan. Nah, di sini juga nggak kalah menarik nih. Di sini juga ada kayak gini nih, unicorn. Tuh, terus juga ada kayak banana gitu, dan ini ada balon isinya boneka. Kita tanya Mbaknya yuk, ini apaan sih? Halo Mbak Mira, mau tanya dong, ini apa ya Mbak? Istana boneka, Kak. Istana boneka, iya. Terus kalau anak-anak ini mau masuk boleh gitu? Boleh, khusus anak-anak aja. Khusus anak-anak iya. Aja, jadi dalamnya ada banyak banget boneka ya Mbak ya. Wah, menarik banget nih, jadi anak-anak bakal seneng banget nih. Tapi gak boleh diambil ya Mbak? Enggak boleh. Gak boleh ya, cuma boleh dimain di dalam aja ya. Oke, terima kasih Mbak. Botang masuk nih ke wahana human claw-nya, dan di sini ada masnya nih. Halo Mas. Mas, aku mau tanya nih, ini minimal dan maksimal yang bisa main human claw ini berat badan berapa? Kalau maksimalnya kita di angka 70 kilo, Kak. Kalau minimalnya kita tidak ada sepertinya, Kak. Pokoknya dari usia 3 tahun sampai dewasa bisa masuk, Kak. Iya, di maksimalnya 70 kilo aja. Di maksimalnya 70 kilo. Terus nanti gimana nih cara mainnya? Aturannya gimana? Aturannya untuk anak kecil kita bisa dimasukin tangan apa makanannya ini bisa sampai ke badannya, Kak. Beda kalau dewasa. Kalau dewasa kita hanya pakai sarung tangan di tangkap aja. Kita kasih waktu 5 detik, Kak. Setiap 5 detik setiap sekali capitnya gitu. Oke, baik. Botang penasaran, Botang main coba ya, Mas ya. Oke, thank you.
lain dan seru banget sih. Dan dapetnya nih ada ciki-ciki di sini. Terus ini jadi bisa jadi salah satu referensi nih buat warga Tangerang. Kalau misalnya mau ajak-ajak teman-teman ataupun anak-anak Anda libur sekolah, pas banget kan lagi libur sekolah buat main ke sini, main Jugendclub. Udah ada masa yang baik banget dibantu diarahin ya tadi, walaupun aku agak repot naiknya tapi seru banget. Selain itu di sini juga warga Tangerang bisa nih nitipin tasnya ya ataupun barang-barang berharga di loker-loker yang ada di sini, dan ini gratis. Salah satu fasilitas yang ada di sini, gimana? Menarik banget kan? Ini bisa jadi salah satu referensi buat warga Tangerang untuk menghabiskan waktu liburan. Oke, segitu aja yang kita bisa bagikan hari ini. Sampai jumpa dan kesempatan.